Hey, risers, let's rock! R to the I, Z to the E, R to the S. Here we go, here we go! R to the I, Z to the E, R to the S. Here we go, here we go! R to the I, Z to the E, R to the S. Here we go, here we go! Jesus, yeah, there's just no doubt. We are the risers. Gonna rise up and raise God. We are the risers. Gonna hide God's word. Shalom Kids PPL. Di tahun yang baru ini, kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Shalom adik-adik semua. Wah, sebentar lagi bulan depan udah bulan April adik-adik. Adik-adik tahu nggak di bulan April kita merayakan apa? Natal. Bukan adik-adik. Ulang tahun kakak. Bukan juga. Iya betul, kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan untuk tahun ini adik-adik, kebaktian Jumat Agung dan Paskah PPL Kids akan dilakukan pada tanggal 15 dan 17 April 2022. Nah, untuk itu adik-adik harap untuk mendaftar di link di bawah ini ya adik-adik. Pendaftaran adik-adik harap mendaftar sebelum tanggal 27 Maret. Karena bagi pendaftar yang mendaftar sebelum tanggal 27 Maret akan mendapatkan Mystery Box. Wah, kira-kira Mystery Box-nya apa ya? Hah, sama kakak juga penasaran. Nah, sekali lagi, adik-adik pastikan mendaftar pada tanggal 27 Maret karena bagi adik-adik yang mendaftar sebelum tanggal tersebut dan telah mengisi biodata, adik-adik akan mendapatkan Mystery Box. Oke, kakak tunggu ya semua adik-adik untuk mendaftar. Oke, until then, see you and God bless! Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan beribadah. Kalian siapkan hati kalian. Kalian buka senyum yang lebar-lebar. Kita akan pujian dan akan firman. Sekarang sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bila sebentar kita akan beribadah, biar Engkau yang terus beracara untuk hidup kami, Engkau yang sertai kami, buka telinga kami, buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk melakukan pujian. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu selalu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Kita
Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Wah, senang banget nih kayaknya ketemu lagi ya. Sebentar lagi kita akan ibadah nih. Yuk, kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama dengan adik-adik kami di rumah Tuhan, walaupun kami beribadah secara online Tuhan. Kami berterima kasih untuk Roh Kudus yang selalu memimpin kami, untuk Roh Kudus yang selalu menolong kami. Terima kasih berkati adik-adik kami yang di rumah Tuhan, supaya mereka juga ketika mereka beribadah, mereka boleh beribadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, wah Kak Erna seneng banget nih ketemu dengan kamu ya. Hari ini kita akan mendengarkan lagi satu cerita. Ya, adik-adik temanya kali ini mengalah bukan berarti kalah. Nih, adik-adik mau tahu gak ceritanya apa ya? Nah, ada dua orang kaya adik-adik. Ya, dia diberkati sama Tuhan. Ya, mereka punya ternak yang banyak, mereka punya emas, mereka punya barang-barang yang berharga. Ya, nah kemudian orang kaya ini kedua-duanya adik-adik mereka saking banyaknya ternak mereka, ya kambing, domba dan segala macam. Nah mereka itu masing-masing punya pegawai, ya. Orang kaya yang satu punya pegawai, orang kaya yang satunya lagi juga punya pegawai. Nah, singkat cerita adik-adik, karena mereka dua-duanya orang kaya, ternaknya banyak, satu hari timbul masalah loh adik-adik. Timbul masalah yang mana pegawai daripada orang kaya yang A dan orang kaya yang B ini, mereka bertengkar. Mereka berselisih adik-adik, mereka ribut. Ribut apa ya kira-kira? Oh ternyata mereka ribut tentang lahan atau tempat untuk mereka mengembalakan ternak punya tuan mereka. Nah mereka berebut adik-adik. Kenapa mereka berebut? Alkitab mencatat ya bahwa negeri tempat di mana mereka tinggal itu sudah tidak cukup lagi adik-adik. Wow, bayangkan adik-adik ya, berarti mereka tuh udah sangat diberkati Tuhan, sangat kaya raya. Nah orang kaya yang satu adik-adik ya, ternyata dia lebih usianya lebih tua dari orang kaya yang satunya lagi adik-adik. Nah kemudian dipanggillah orang kaya yang lebih muda ini. Nah ketemulah si orang kaya yang lebih muda ini bertemu dengan orang kaya yang lebih tua. Nah dipanggil. Nah ternyata adik-adik mereka itu bersaudara. Yang satu pamannya, yang satu keponakannya. Wah, nah tapi si pamannya adik-adik dia punya hati yang mengasihi. Ya dia menghargai, dia bertanggung jawab. Ternyata keponakannya ini sudah tidak punya orang tua. Jadi pamannya ini bertanggung jawab adik-adik. Kemudian dia dengan suara yang lemah lembut dia panggil keponakannya itu. Kemudian dia katakan, aku sudah mendengar pertengkaran antara pegawai kamu dengan pegawai aku, katanya. Nah sekarang kita kan saudara, kita kan gak boleh bertengkar, kita kan gak boleh berkelahi. Silakan, kamu boleh pilih ya. Negeri ini terbuka untuk kamu. Wow adik-adik keren banget ya pamannya ya. Dia rendah hati banget, dia mengasihi banget. Dia suruh keponakannya dulu pilih. Padahal pamannya ini lebih tua, keponakannya lebih muda adik-adik ya. Kemudian pamannya ini berkata, negeri ini terbuka untuk kamu. Silakan, kalau kamu pergi ke kanan, aku ke kiri. Atau sebaliknya, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Wah, maka si keponakannya ini dia melihat adik-adik satu tempat yang lembahnya hijau. Ada air sungainya, subur banget ya tanamannya. Dan dia kelihatan begitu indah. Akhirnya mereka berpisah. Nah, mereka berpisah. Adik-adik kira-kira tahu gak pamannya ini mengalah bukan berarti kalah adik-adik. Banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik ya, kita seringkali pengen menang sendiri. Ya pokoknya saya. Tapi hari ini kita belajar, kita harus mengalah. Tapi bukan berarti kalah, kita harus punya hati yang mengasihi. Nah adik-adik tahu gak? Ada yang tahu gak kira-kira ceritanya tentang siapa ya adik-adik ya? Coba Kak Erna pengen tahu siapa.
Betul tuh ada yang jawab. Oh katanya Abraham dan Lot. Ih pinter nih adik-adik ya. Kamu keren sekali. Nah adik-adik kita belajar ya dari Bapak Abraham ini. Dia mengasihi, dia menghargai, dia punya hati yang rendah hati. Ya sehingga dia sayang banget sama keponakannya. Walaupun dia usianya lebih tua, umurnya udah banyak. Tapi dia mau mengalah sama keponakannya. Ya adik-adik, sampai Tuhan melihat bahwa Bapak Abraham ini punya hati yang sangat mengasihi. Nah, waktu keponakannya ini setelah mereka berpisah, adik-adik mereka berpisah tempat, berpisah negeri. Nah, satu kali raja-raja dari timur ini menyerang ke kota di mana tempat keponakannya Abraham ini tinggal adik-adik. Mereka semua merampas kota itu, harta bendanya semua. Termasuk keponakannya Lot itu dibawa. Nah satu kali ada orang yang kasih tahu sama Bapak Abraham. Dia kasih tahu bahwa keponakannya itu ditangkap oleh raja-raja timur. Nah harusnya kan Abraham bodo amat gitu ya adik-adik ya. Kan udah bukan urusan saya lagi. Tapi enggak. Abraham punya hati yang mengasihi. Dia mengalah. Dia ingin mencari damai adik-adik. Dia enggak mau keponakannya kenapa-kenapa. Dan dia bertanggung jawab. Ya akhirnya dia bawa pasukannya untuk menyerang raja-raja dari timur itu dan akhirnya mereka menang. Dan keponakannya yang namanya Lot itu berserta dengan semua istrinya, anaknya, pegawainya, harta bendanya mereka boleh dibawa kembali ke kota Sodom. Adik-adik, ya apa yang kita pelajari dari hari ini? Mengalah bukan berarti kalah. Tuhan memberikan satu ajaran kepada saya, kepada adik-adik. Ya, supaya kita punya hati yang rendah. Dan kita harus selalu mencari damai. Jangan keributan, ya adik-adik. Ya, jangan kita bersifat kayak semacam pengen menang sendiri, egois. Ya, adik-adik, firman Tuhan berkata, ya, kita harus punya damai. Memberikan damai merupakan satu ciri bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke, adik-adik. Itu firman Tuhan yang Kak Erna bagikan pada hari ini ya. Terima kasih. Kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh Tuhan belajar dari hamba-Mu Bapak Abraham di mana dia selalu mengalah dan selalu membawa damai, punya hati yang mengasihi Tuhan. Ajar kepada kami untuk melakukan hal itu sesuai dengan kebenaran-Mu. Diberkatilah juga adik-adik kami Tuhan. Supaya mereka juga mempunyai sikap yang sama. Selalu mengalah, tidak egois, tidak mau menang sendiri Tuhan. Tapi mereka juga boleh memiliki kasih seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap ada dalam perlindungan Engkau. Tuhan memberkati adik-adik kami. Khususnya selama pandemi saat ini Tuhan. Biar Engkau yang akan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Ketika mereka berada di rumah, di sekolah, ataupun di mana Tuhan. Engkau melindungi setiap adik-adik kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan COVID ini segala berlalu Tuhan. Banyak yang sembuh dan sedikit yang sakit Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 9 yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Diulangi lagi ya sekali adik-adik, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan lupa adik-adik dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu ya adik-adik. Happy Sunday and God bless you. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di Bible Science bersama saya Profesor Sally. Nah kali ini Profesor mau melakukan eksperimen, tapi sebelumnya Profesor mau cerita dulu tentang Abraham dan Lot, di mana ketika mereka melakukan perjalanan ke tanah Kanaan, di tengah perjalanan para gembalanya tuh meributkan di mana nanti mereka akan tinggal. Nah, akhirnya Abraham tuh dengan bijaksana mengatakan bahwa jika Lot ke kiri maka dia akan ke kanan, jika Lot ke kanan maka akan dia ke kiri.
Akhirnya Lot memilih terlebih dahulu di mana dia akan tinggal dan Abraham tetap ke tanah Kanaan seperti rencana semula. Nah, kita mulai sekarang eksperimennya. Yang harus dipersiapkan adalah plastik tebal, kemudian ada pensil warna yang sudah diserut runcing, kemudian ada air. Nah, pertama-tama kita isi dulu ya. Kakak siapkan baskom di sini supaya airnya nggak tumpah kemana-mana. Nah, plastiknya kita isi dengan air. Kita isi air. Lalu kita ikat ataupun kita zipernya kita tutup rapat ya, kita tutup rapat. Nah, ini adalah ibaratnya adalah diri Abraham ataupun diri kita. Nah, ketika kita dalam posisi Abraham, apa yang akan kita rasakan? Nah, mungkin ada perasaan marah, sakit hati, kecewa, sedih, cemburu, pilih kasih ya. Nah, pensil tadi ini melambangkan apa yang tadi kita rasakan. Ketika perasaan itu mengenai diri kita, nah apa yang terjadi? Plastik ini aja, ketika ini menusuk, pensil ini menusuk, apakah akan jadi bocor? Wah, di sini 99% mengatakan akan bocor. Nah, kita buktikan ya. Nah, tidak ada yang ini rasa marah, kemudian sakit hati. Kemudian ada apa lagi tadi? Cemburu. Kemudian, wah, pilih kasih katanya. Kemudian ada, aku sedih. Kemudian aku kecewa. Banyak ya perasaan-perasaan yang menusuk hati kita, menusuk hati Abraham. Tapi respon Abraham, coba lihat, tidak ada satupun respon negatif yang keluar dari dirinya. Seperti ini plastik ini meskipun tertusuk, dia tidak mengeluarkan air. Berarti adik-adik, mengalah itu bukan berarti kalah. Nah, Abraham juga tadi dia mengalahkan kepada Lot. Dia memberikan kesempatan kepada Lot untuk menentukan daerahnya terlebih dahulu. Tapi perbuatan Abraham itu bukan berarti dia menjadi kalah. Bahkan Allah memberkati dia mempunyai nantinya mempunyai keturunan yang banyak seperti debu dan bintang di langit. Nah, adik-adik, jadi ketika adik-adik dalam posisi seperti Abraham, justru adik-adik itu harus memberikan respon yang positif yang keluar dari diri adik-adik sehingga mereka tuh menjadi bingung dan penasaran kenapa sih bisa bersikapnya kok berbeda ya. Nah, jadi mereka itu ingin mengenal siapa yang ada di dalam diri kita, bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita, sehingga mereka juga mau mengenal siapa Yesus dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi sekali lagi adik-adik, bahwa mengalah itu bukan berarti kalah. Mengerti adik-adik? Nah, sampai di sini dulu eksperimen kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi. And God bless you. Happy Sunday. Bye. Nah, adik-adik pasti penasaran ya, kenapa sih plastiknya nggak bocor meskipun tertusuk pensil sebanyak ini? Nah, rahasianya, plastik ini mengandung zat polimer yang bentuknya itu seperti benang kusut. Jadi saat plastik ini tertusuk oleh pensil, zat itu akan segera menutup lubang di sekitar pensil. Akibatnya air tidak akan keluar. Nah, begitu juga dengan diri kita adik-adik, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Roh Kudus itu akan ada di dalam diri kita. Dia akan melindungi kita, menolong kita, sehingga ketika kita dalam posisi Abraham, maka responnya akan keluar dalam diri kita itu responnya positif. Nah, akibatnya pasti orang-orang akan jadi bingung. Kok bisa ya dia bersikapnya seperti itu, tidak jadi marah, tidak jadi cemburu, kecewa, sedih, sakit hati. Nah, mereka mulai curiga, kemudian mereka akan cari tahu ternyata ada Yesus di dalam diri kita. Dan mereka juga jadi ingin tahu seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Dan akhirnya mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, oke adik-adik. Adik-adik bisa melakukan eksperimennya sendiri di rumah ya. Sampai ketemu lagi di eksperimen kita berikutnya. Have fun and happy Sunday. Bye.